Assalamualaikum, anda sedang menonton In Time Visual YouTube channel. Bertemu lagi kita dalam review makanan In Time Visual channel. Hari ini kita berada di Asam Pedas Kampung Baru. Di kedai dia, bukan di rumah lagi. Hari itu kita buat ayam chicken dekat rumah. Hari ini kita datang ke kedai untuk kita bagi review Asam Pedas Kampung Baru ni. Okey. Dekat mana sebenarnya kedai Asam Pedas ni? Asam Pedas ni terletak di Jalan Raja Uda 2, Kampung Baru. Kat sini dah 2 tahun Asam Pedas. Dan sebenarnya kalau ikut sejarah Asam Pedas Kampung Baru ni, yang pertama sekali dia terletak di Jalan Haji Yaakob. Jalan Haji Yaakob terletak depan sikit je daripada sini. Dan dia dah bertapak dekat situ 38 tahun. Kat sini dah 2 tahun. Maknanya dah 40 tahun Asam Pedas ni berada di Kampung Baru. Menarik kan? Okay guys, macam mana korang nak cari restoran Asam Pedas Kampung Baru ni? Korang boleh je Waze. Dekat Waze, korang search restoran Asam Pedas Kampung Baru, Jalan Raja Uda 2. Nanti kat situ dia akan keluar. Korang waste je and then korang boleh try sendiri. Korang tengok rasalah sendiri macam mana asam pedas ni, terangkat ke tidak, padu ke tidak. Kalau sedap, memang power lah. Nice. Okay, aku tak nak buang masa. Apa lagi? Jom kita try Asam Pedas Kampung Baru ni. So apa yang kita ada untuk hari ni? Kita ada asam pedas ikapari. Di ikapari kita ada asam pedas kepala ikan. Kepala ikan jenaha. Untuk pengetahuan korang juga, kat sini ada macam-macam ikan. Ada ikan tenggiri, ada ikan pari, ada ikan jenaha, ada ikan apa? Ikan kembung, ikan kembung. Untuk asam pedas eh. Lepas tu kita ada juga asam pedas tetel dan juga asam pedas ayam. Asam pedas ayam. Ayam. Okey, tak apalah. Macam hamba pula. Okay, tak apa. Selain daripada itu, kat sini juga kita ada masakan-masakan kampung. Ayam masak kicap, telur masak kicap, apa lagi macam-macam lah tadi. Aku tengok tadi kat luar tadi, memang macam-macam ada. Ulam pun ada, kita ada bendir. And kat sini special dia yang best eh, kuah dia. Kalau korang tengok, sini tak kedekut kuah lah. Tengok dia punya kuah, tunjuk sikit kat korang. Itu dia, tak cair eh. Kalau kau pergi kat Melaka pun kadang, nama je Asam Pedas Melaka. Sini Asam Pedas Kampung Baru pun kau dah boleh nampak. Kau boleh dapat yang macam, yang macam kat Melaka. Memang pekat, padu. Aku tengok dia punya, daripada segi luaran dia, luaran lah. Tunjuk ke korang. Nampak? Ini dia. Aku risau tumpah ni sebenarnya. Tengok, dia punya ikan pun, ikan pari dia ketul. Ini dalam ni 2 ketul. Ketul dia besar eh, bukan yang kecil-kecil. And ini kepala ikan jenaha. Kalau korang tengok, tunjuk lagi. Allah, saya baik tak tumpah. Ni kepala ikan jenaha. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Okay eh. Mana kepala? Ini dia kepala dia. Aku geram betul tengok kepala ni. Silap-silap ni. Kalau kepala orang lain dah habis dah ni. Kepala orang tak makan lah. Okay. Jadi ni kepala ikan. Kita makanlah kepala ikan. Belum makan lagi aku dah tersedak dah. Tak nak buang masa. Jom kita try. Okay, jom kita try asam pedas ikan pari Kampung Baru. Ya. Nampak. Ini dia asam pedas. Padu babe. Memang padu. Kita tengok kuah dia lagi. Okeylah. Okey, untuk rate ikan kat sini daripada RM8 ke RM10 lah. Harga ikan ni, harga asam pedas. And untuk ikan jenaha tak silap aku dah RM10 ke RM12. Betul tak dia? Kan RM10 ke RM12. Okey, tu asam pedas untuk kepala ikan. Untuk yang ni tadi aku cakap dalam RM8 ke RM10 lah.
Okey, kat sini juga dia ada ulam segar and then dia ada bagi bendik sekali. Bendik ke bendi lah. Macam bendi aku pun tak ingat nama dia. Tapi ni and then telur masin. Tak, telur masin. Okey, sekarang aku tak nak buang masa, aku nak try. Aku nak try. First kali kita try dia punya. Wah, apa rasa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak cukup satu, tak cukup sekali. Nice. Memang sedap. Cukup masam, cukup masin. Sekarang ni kita nak rasa dengan nasi pula. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana azatana wa kina azabanar. Kadang ada orang kata dia tak, aku tak baca doa. Okay, kita ambil nasi dengan kuah dia sikit. Kuah dia pekat, babe. Pekat. Ni aku tak try lagi ikan ya. Baru rasa nasi dengan kuah ni. Sedap dah. Nasi dengan kuah dah sedap. Kita try ikan dia. Ya, aku nak cerita sikit pasal ikan pari. Rasanya ikan pari, kadang-kadang ada yang kedai jual memang rasa hancing. Kadang ada bau-bau. Bau yang kadang rasa pun sama dekat kacau rasa ikan pari. Kat sini aku try dulu. Kind of fresh, babe. Lembut. Ikan pari orang kata lembut ke? Orang kata macam mana nak cakap? Bukan lembut lah. Tapi sedap. Okay, gabungan bendeng, ikan pari, asam pedas dan juga telur masin. Dia lebih sedap, babe. Aku nak bagi korang satu tip lah sebenarnya. Kalau korang makan asam pedas, jangan makan dengan sambal belacan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada orang buat asam pedas, dia letak belacan sikit tau. And then, sambal belacan dia pedas. Bila kau kena pedas dengan pedas, dia jadi double pedas. So, asam pedas yang rasa asam pedas yang asal tu, kan? Rasa asam pedas yang asal tu, korang tak dah hilang. Korang dah tak dapat rasa tu. So, ikutlah tips aku ni. Jadi memang kat sini punya asam pedas memang aku rasa cukup padu. Sebabnya setahu aku pun sini warisan turun-temurun punya resipi. Sah sodap eh. Melicin lah ni aku makan ni. Ui, ini pun aku rasa macam tak cukup. Periuk lah. Duit memang sedap. Tak rugi kau makan sini. Asam pedas Kampung Baru. Okey. Tadi aku pergi basuh tangan jap. Kan? Kat sini yang pastinya kau dah makan asam pedas, singki dia ada sabun. Itu yang paling best. Okey. Okey, macam biasa last untuk rating. Kat sini aku bagi 8/10. Aku tak bias eh. Ni bukan sebab aku makan free ke apa. Tapi kalau makan free memang makanan sedap. Tapi yang ni memang sedap. 8/10. Tak tipu asam pedas dia. Nak dibandingkan dengan asam pedas yang ada kat Melaka. Aku sih belajar kat Melaka. Aku pun makan kat Melaka. Asam pedas dia, kadang aku nak bagi 5 pun aku tak sampai hati. Kan? Tapi ada tempat juga yang boleh lah aku bagi 7 dengan 8. Yang ni sama standing yang dia. Asam pedas Kampung Baru. Okay, macam biasa, jangan lupa untuk subscribe InTime Video Channel and like video ni, comment video ni and share. Okay, jumpa lagi. Osah sodap eh. Sampai comot dan makan. Tak bunyi. Tak bunyi ke? Baru bunyi. Cantik. Assalamualaikum.